ba nagyayaman? Ito, nami betul. Isu muflis ini bukan dibangkitkan oleh pemangkang. Dia dibangkitkan oleh menteri di jabatan menteri. Seorang menteri yang dikatakan wibawa semasa di Shell dahulu, yang menjaga KPI, yang menjaga integriti. Jadi kalau dia mengatakan negara ini muflis, mungkin muflis, jadi apa pertimbangannya? Minta penjelasan. Ya itulah sebetulnya, memang dia betul, dia buat kajian. Justru itu dalam masa 9 tahun ini kerajaan kena menggunakan pendekatan-pendekatan yang baik. Kalau kita kurangkan subsidi itu, maka kita akan menjadi negara yang maju tahun 2020. Rakyat yang mobil. Itu dia punya tujuan. Justru itu peranan wakil-wakil rakyat, peranan wakil termasuk pembangkang lah, memberitahu kepada rakyat bahwa apabila kerajaan memutuskan mengurangkan subsidi, jangan pula pembangkang yang batu api buat demonstrasi sana, demonstrasi sini. Ini kononnya hak rakyat. Padahal apabila kita tidak laksanakan ini, maka kita akan menuju satu gagasan negara yang tidak berkemampuan. Jadi peranan semua pihak, bahasa saya pembangkang pun perlu memainkan peranan ke arah itu. Jangan pula menjadi batu api menukuk tambah yang tidak ada jadi ada. Macam bang, apa ini? Macam apa ini yang berlaku di sekitar 2-3 minggu ini, saya dengar pembangkang ceramah sana sini termasuk Bagan. Ini tidak betul. Yang betulnya kita sama-sama untuk memastikan rakyat bahwa menerima keputusan kerajaan, yaitu subsidi ini perlu diorientasikan semula, perlu dikaji ke arah bagaimana yang tidak layak jangan dibagi lagi. Sebab banyak pemikiran subsidi minyak petrol, minyak makan, gula dan sebagainya, sekolah, semua subsidi. Mana ada negara dalam dunia yang macam kita semua subsidi? Tidak ada. Di Filipina tidak ada, di mana-mana tidak ada. Justru itu janganlah kita mengaut apa ini keuntungan di sebalik apa ini peristiwa-peristiwa yang berlaku ini. Sebab negara ini negara kita. Kita tidak akan berhijrah ke negara mana kecuali mereka yang tidak ada kesetiaan kepada raja dan negara. Mereka akan sanggup melakukan sedemikian dengan memburuk-burukkan negara kita sendiri. Dan akhir sekali Datuk berdua, satu isu, yaitu saya juga meminta kerajaan melihat bagaimana prestasi apa ini serikat-serikat GLC dalam negara kita, seperti Post Malaysia, seperti juga Sindebi. Sebab GLC ini merupakan serikat milik separuh kerajaan, dan kerugian berbilion-bilion ringgit pula ditanggung yang merana rakyat dan negara. Jadi oleh kerana itu saya juga ingin mencadangkan kerajaan, kalau boleh mereka-mereka, bukan saya tidak suka, saya tidak ada against kumpulan ini, kelompok ini, yaitu kelompok pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang sudah bersara, biarlah dia bersara, jangan sambung lagi, jangan bagi lagi dia pengurusi GLC sana, pengurusi GLC sini, bagilah orang lain yang bagi ada kepulihan kita, seperti mereka-mereka ini. Disitulah kita lingkup. Apabila bagilah saya mereka-mereka yang apa ini jawatan tinggi ini berhenti sia, terus dapat dari pengurusi. Jadi ini tidak boleh, harap dikaji semula akan apa ini keputusan-keputusan yang sebegini, yang rasa saya banyak merugikan kerajaan. Itu bertua saya menyokong, terima kasih. Bagi kena bertangan lagi rugi. Ya, sibuk.